Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi, Gawe TV. Kita baik-baik aja. Kemarin itu cuma bertengkar terus nggak ada hubungan gitu aja. Kandasnya hubungan Happy Asmara dan Denny Caknan 3 bulan ini membuat banyaknya fans merasa penasaran penyebab putus pasangan penyanyi dangdut Jawa Timur ini. Meskipun telah berpisah, keduanya masih tampak saling menyayangi. Baru-baru ini Happy Asmara mengakui penyebab putus hubungan dengan Denny Caknan. Happy Asmara bahkan mengaku masih bucin kepada Denny Caknan. Lantas, sebenarnya apa penyebab putus pasangan kemresek ini? Adalah orang yang cintanya itu sebenarnya tulus banget. Meskipun aku banyak ya teman cowok, tapi itu belum bisa untuk membuka hati Happy untuk siapapun. Happy Asmara tampak menjaga ketegaran dengan menceritakan duduk perkara permasalahan yang dihadapi hingga jadi penyebab putus hubungan mereka. Happy Asmara dan Denny Caknan putus baru terendus 1 bulan belakangan. Namun, usut punya usut, Happy Asmara dan Denny Caknan ternyata sudah putus sejak bulan Agustus lalu. Baik Happy Asmara maupun Denny Caknan selalu terlihat sedih bila sedang menyanyikan lagu-lagu ambiar. Seakan-akan melukiskan kegalauan hatinya, Happy Asmara dan Denny Caknan beberapa kali tertangkap kamera, sampai menangis saat manggung. Penyebab putus hubungan Happy Asmara dan Denny Caknan akhirnya mulai terkuak. Hal ini tersirat dari pernyataan Happy Asmara saat memenuhi undangan manggung di acara Rising Star Indonesia. Denny Caknan biasanya terlibat syuting juga di acara tersebut, namun saat Happy Asmara jadi pengisi acara, sang mantan sedang ada acara luar kota. Saat itu, Happy Asmara mengaku jika dirinya masih bucin, yang seketika itu langsung disahut oleh Nela Harisma yang berada satu panggung dengannya. "Korasah ado-ado, aku seh bucin," ujar Happy Asmara. "Baru opening lo ini, jangan dululah," jawab Happy Asmara dengan ekspresi salah tingkah. Ayu Ting Ting lantas menyebut nama Denny Caknan yang membuat suasana studio semakin riuh. "Happy, kok kamu pas dateng kesini pas gak ada Denny Caknan sih?" ujar Ayu Ting Ting menyayangkan. Happy Asmara menjelaskan bahwa sang mantan pacar sedang ada job syuting di Pekalongan saat ini. "Mas Denny lagi syuting di Pekalongan," jawab Happy Asmara. Setelah celetukan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan malah menanyakan penyebab putus hubungan Denny Caknan dan Happy Asmara. "Happy, aku penasaran. Kamu sama Denny Caknan ditinggal atau kamu yang ninggalin?" tanya Ivan Gunawan. Happy Asmara terlihat semakin salah tingkah dan tak mampu memberikan jawaban. "Gak ada yang ninggal atau ditinggalin kan ya?" sahut Nela Harisma. "Iya, gak ada. Kita baik-baik saja, kita cuma bertengkar terus gak ada hubungan gitu aja," tegas Happy Asmara. Tak merasa puas dengan jawaban Happy Asmara, Ivan Gunawan lontarkan pertanyaan yang dianggap mewakili para fans mereka. "Tapi kamu lagi gitu, terus tiba-tiba ditinggal Rabi gimana?" tanya Ivan Gunawan. "Waduh, kalau aku ditinggal Rabi, pasti aku sedih, pasti aku nangis lah," ungkap Happy Asmara merasa tak rela. Sudah terasa air mata akan jatuh, namun Happy Asmara menahannya agar tak dianggap cengeng. Dirinya lantas melanjutkan nyanyi lagu Tak Ikhlas No yang memberikan jawaban atas pertanyaan Ivan Gunawan tadi. Sempat menjalin hubungan dengan Denny Caknan, Happy Asmara merasa tak pantas bagi mantan kekasihnya tersebut. Dikutip dari kanal YouTube Melanie Ricardo, Sabtu, 26 November 2022, Happy Asmara memberikan penjelasan. "Ngomong-ngomong soal Asmara, Happy nggak Asmara lo? Gua nggak tahu kalau lo pacaran sama Denny. Jadi Denny itu pernah nge-vlog sama gue, emang gue akuin Denny itu is a very talented guy," terang Melanie Ricardo.
Tak dipungkiri, Happy Asmara menilai bahwa Denny Caknan memang sosok yang hebat. Emang Mas Denny itu hebat banget menurut Happy, ucap Happy Asmara. Happy Asmara mengaku, saat itu mencintai Denny Caknan bukan dari ketenaran atau harta. Apakah lu tidak sayang melepas seorang laki-laki setalented Denny Caknan, tanya Melanie. Happy pun mengenang masa-masa saat dirinya dekat dengan Denny Caknan. Yang kita cinta itu adalah manusianya, orangnya, bukan apa-apanya. Misalnya aku mencintai dia karena ketenarannya, atau karena hartanya dan lain-lain, ketika dia udah nggak punya itu lagi, aku kabur dong, bebernya. Happy Asmara pun mengenang masa-masa saat mereka mulai dekat. Aku emang suka aja, dulu emang kita berangkat dari aku yang udah setengah, Mas Denny juga setengah. Sebenarnya awal banget kita tuh nggak pacaran, tapi kita dekat. Kita dekat udah ada 3 apa 5 bulan, sambungnya. Saat itu, Happy merasa insecure dengan Denny Caknan yang sudah menjadi artis terkenal. Hingga akhirnya, ia pun merelakan jika Denny dekat dengan perempuan lain. Aku ngerasa aku artis biasa, Mas Denny yang udah kayak begitu. Aku ngerasa nggak cocok dan nggak pantas buat dia. Ya udahlah biarin Mas Denny mau sama siapa aja, yang penting di sini aku selalu ada, dulu, ujarnya. Namun, rupanya Denny justru menyatakan cinta kepada Happy dan mereka pun cocok. Terus pada akhirnya nggak tahu kena apa dia, tiba-tiba nembak, deket, kontenan, terus akhirnya kita klop, paparnya. Lebih lanjut, Happy Asmara mengaku tak cemburu saat Denny dekat dengan penggemar perempuan. Ada yang bilang kamu nggak kuat pada saat Denny naik karirnya, cewek-cewek ibaratnya ngedeketin. Kamu nggak kuat melihat, kamu nggak mampu, tanya Melanie. Aku nggak pernah cemburu sama namanya fans, jawab Happy. Kendati demikian, Happy memiliki batasan saat Denny Caknan harus menanggapi penggemar. Kalau selagi itu fansnya Mas Denny, mau peluk, mau cium, mau apapun segala macam nggak apa-apa. Tapi mungkin batasannya cuma peluk, cium aja, tambahnya. Tak dipungkiri, Happy tetap merasa tak leluasa saat Denny harus dekat dengan perempuan lainnya. Sebenarnya hatiku tetap nggak bisa toleran walaupun mulut aku bilang, iya nggak apa-apa. Kalau misal deket sama temen aku pastinya tetap akan ngerasa sakit hati. Tapi aku tetap menjaga pertemanan aku sama temen aku, jadi aku nggak mau bahas sama sekali, tutup Happy Asmara. Menurut Happy Asmara, kandasnya hubungan mereka karena jadwal pekerjaan yang padat. Mission complete sih, menurut aku. Maksudnya, kita putusnya juga bukan karena bertengkar. Kita berdua, menurut Happy, kita punya kesibukan masing-masing. Dan aku pun jarang bisa menghubungi Mas Denny sewaktu-waktu, ungkap Happy Asmara. Pas aku ada, Mas Denny enggak ada. Jadi, kita komunikasinya kurang dan jarang gitu. Mas Denny, tuh, pengin yang ditemenin kayak gitu, ya, tapi, Happy enggak bisa nemenin. Tapi, Happy juga pengen ditemenin, jadi berat mana nih, sambungnya. Kemudian, Melanie bertanya, apakah mereka putus karena Happy Asmara lebih memilih karirnya yang sedang naik daun dibandingkan menikah dengan Denny Caknan. Dengan tegas Happy Asmara membantah hal tersebut. Sebab, sebelumnya, Happy Asmara dan Denny Caknan sudah sempat membahas siapa yang akan bekerja jika nantinya mereka menikah. Dan Happy Asmara mengaku rela pensiun dari dunia hiburan bila memang pasangannya menginginkan hal itu. Enggak sih. Sebenarnya kita sudah pernah ngomongin tentang itu, misal nanti kita menikah, kamu atau aku, bilang gitu Mas Denny kan, tanya kayak gitu. Terus, aku bilang, aku aja, aku bersedia untuk menutup semuanya. Intinya, demi suami, apa yang enggak, jelas Happy Asmara. Happy Asmara menyebut dirinya sekarang ini masih dalam proses penyembuhan pasca putus dari hubungan yang telah dirajutnya selama kurang lebih 3 tahun itu. Saat ditanya, apakah dirinya masih menyimpan rasa pada mantan kekasihnya, Happy Asmara tak malu-malu mengakui bahwa ia memang masih menyayangi Denny Caknan. Masihlah di hubungan 3 tahun. Kalau sayang, aku bilang selamanya perasaan ini gak akan pernah hilang, jawab Happy Asmara.